Ah. Om, botolnya boleh untuk saya nggak, Om? Oh, Dek. Boleh kok. Nih ambil. Om, boleh nggak saya minta pisang itu satu aja? Hah? Oh. Boleh. Makasih banyak ya, Om. Iya, Dek. Sama-sama. Dek, hati-hati ya. Tapi abang lagi gak mau makan, Dek. Tapi abang harus makan makanan yang sehat supaya cepat sembuh. Dek, kamu kan paling suka sama pisang. Kamu aja yang makan ya. Tapi kan abang lagi sakit. Percayalah, Dek. Abang gak apa-apa kok. Sebelum orang tua kita pergi, kan ayah pernah berpesan. Kata ayah, makan pisang itu sehat, Bang. Tapi mohon abang makan pisang ini ya. Fatin cuma punya abang, Bang. Fatin gak sendirian. Kamu juga makan pisangnya ya, Dek. Abang nggak apa-apa kok. Kamu harus sehat. Bang, enak ya, Bang. Ini Bang habisin untuk Abang, Bang. Enggak, Dek. Kamu aja yang habiskan ya. Soalnya kamu lebih butuh makan makanan sehat. Abang kan pernah bilang kalau pas udah gede bisa ketemu ayah ibu. Apa itu benar, Bang? Bisa, Dek, bisa. Enak ya, Dek? Mana cukup satu pisang untuk berdua. Ini saya bawa makanan enak. Kalian harus cobain ini, karena ini benar-benar enak kali loh. Nih. Makasih ya, Om. Kamu siapa? Bang, ini Om yang udah baik ke Fatin. Ya udah, sekarang kita makan kue yang enak ini ya. Kalian harus makan yang enak-enak. Saya dikasih nggak nih? Bang, makasih banyak ya, Bang. Abang juga sehat-sehat ya, Bang. Oh iya, nih untuk adik sama abang. Masya Allah, Bang. Apa ini, Bang? Masya Allah. Anggap aja ini adalah hadiah dari adik ini yang udah baik ke abangnya. Terima ya, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Saya doakan abang dan keluarga murah rezeki. Abang kenapa sedih? Saya sebatang kara, Bang. Saya nggak punya siapa-siapa. Abang harus sehat ya, agar bisa menjaga adik yang baik ini.
Saya bisa sedih kalau sampai adik ini kehilangan lagi orang yang dia sayang. Siang ini saya harus kerja. Saya pergi dulu ya. Bang. Iya, Bang. Tetap jadi orang baik, kuat, dan pantang menyerah ya, Bang. Selalu. Karena orang tua saya pernah berpesan, bahagiakanlah semua orang, maka kita akan terus bahagia.